Hey, hello guys, kembali lagi bersama gua dan Dani Nur Sugi aka Dance MC di game Perjalanan Karir Uzumaki Endo PES 2017. Ya, setelah kemarin kita gagal di semifinal, mungkin hari ini kita main di perebutan tempat ketiga ya. Dan peringkatnya gue kurangin satu kali ya. Tadi asalnya yang paling banyak banget ya, yang paling susah banget, sekarang jadi top player. Asalnya berarti naon, gak tahu apa, pokoknya yang paling mentok banget, asalnya paling susah banget. Kalau di bintang itu bintang 6, sekarang dikurangin 1 jadi bintang 5. Dan kita langsung main aja mungkin ya. Ya, game tips sudah. Sekarang kita berhati-hati ya, jangan sampai kecolongan kayak kemarin ya, saat saat semifinal. Sekarang kita di perebutan tempat ketiga melawan Netherlands alias Belanda ya. Semoga kita juara dan bisa mendapat peringkat 3 dunia ya. Amin ya Allah ya rabbal amin. Jim Beglin dan Peter Drury ya. Ya, pemain sudah memasuki lapangan. Ada yang pada tepuk tangan pemain Belanda, tapi pemain Jepang tidak ada yang tepuk tangan ya. Mungkin mereka sedih dan penonton biasa terbagi dua, mungkin karena ini juga perebutan tempat ketiga jadi rada penuh. Dan ya, lagunya gue ubah ya guys, sama lagi Sig Elixir Fatamor. Ya guys, sudah, sekarang kita lagi salaman ya. Akan segera mulai nampaknya permainannya. Dan nah, ini formasinya. Starting line up, Joe Gleason, Kongolo, Knozner, Tete. Ada Tete namanya guys, ada Tete. Sturman, Bazor, Proper, dan belum sempat terbaca. Kaendo, Gesoji, MS Endo, Gesakai, Ota, Aoki Endo, Kazawa, Kagawa, Yeka Endo, Aoki Endo, Haji Endo, Uzumaki Endo yang terpenting ya. Haji Endo, H Endo, pokoknya gak tahu Haji, gak tahu apa ya guys. Ya, nampaknya kick off akan segera dimulai. Dan kick off dimulai dari pemain Belanda. Masih pemain Belanda dulu yang menguasai guys ya. Pemain Belanda mengoper lagi. Permainan cukup cantik nampaknya diperagakan oleh pemain Belanda. Ya, masih terus mengotak-atik. Dan ya, direbut saja tadi oleh pemain Jepang nomor 5. Sekarang kita oper lagi. Nah, Uzumaki Endo ke belakang. Ternyata penyerangnya Ayu Uzumaki Endo. Dan Uzumaki Endo blah-blah ternyata direbut. Dan ya, kita lihat. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Masih pemain Jepang. Oper lagi pemain Jepang kepada Uzumaki Endo. Uzumaki Endo sendirian. Uzumaki Endo masih jauh. Uzumaki Endo sabar. Uzumaki Endo masih jauh. Ayo Uzumaki Endo. Ah, aing salah. Atuh Uzumaki Endo maruk. Ternyata Uzumaki Endo tadi terlalu maruk. Dan iya, oper lagi Uzumaki Endo kosong. Itu Uzumaki Endo di tengah. Lama kau. Uzumaki Endo ke tengah. Nah, dan ya, peluang pertama dari Uzumaki Endo masih bisa diselamatkan oleh Jack Leeson ya, kiper Valencia kalau nggak salah, atau nggak tahu kiper mana, pokoknya kiper di Liga Spanyol ya, dulunya kiper Barcelona. Dan sekarang kita lihat, oh no, hampir saja tadi headenan dilakukan oleh para pemain Jepang Japanese wife.
Kok jadi kategori bokep ya? Udahlah, kita lanjut lagi ke permainannya. Iya, masih sekarang dikuasai oleh pemain Belanda lagi. Masih pemain Belanda dan ya, out ternyata guys. Sekarang kita operan lagi dari ya. Aduh, tarik teuing tadi. Untung saja masih bisa diselamatkan. Iya. Terus masih Ujumaki Endo masih puputeran, maksudnya di tengah belum dioperin. Ayo operan itu Ujumaki Endo. Duh, nomor 7 Maruk Sakata. Ujumaki Endo. Aduh, Ujumaki Endo. Penguasaan bola yang sangat jelek ya, kontrol bola yang sangat jelek. Ujumaki Endo itu memang pengacau. Masih Kelly Tete namanya. Tete apa sih kayaknya ya? Jangan-jangan kondisi maksudnya. Iya, kita lihat. Berbahaya. Untung tendangannya masih lemah tadi dan sangat mudah oleh kiper kita ya ditangkap. Ujumaki Endo. Nah, Ujumaki Endo oper. Aduh. Ujumaki Endo. Bodoh. Maksudnya apa itu nyuting? Bukannya oper dulu tadi tuh. Malah di syuting langsung. Ya, kita lihat gimana lagi sekarang. Nah, di headan tadi. Guys, tambahan waktu 0 menit. Sama aja yang bohongnya buat apa diadain tambahan waktu kalau 0 menit mah. Tapi 0 menit itu di sini malah udah lebih dari 0 menit, 2 menit malah. Emang wasit itu harus dibina gitu ya. Enggak hanya di Indonesia doang, ternyata wasit dunia juga masih banyak yang sering melakukan kesalahan kayak gini, kesalahan-kesalahan individual kayak gini. Ya, namanya juga wasit itu hanya manusia biasa ya. Jadi jangan terlalu digoblok-goblokin ya, walaupun emang goblokan. Ayo kita sekarang Ujumaki Endo. Bagus, cantik dan direbut tadi Ujumaki Endo. Pemain Belanda. Iya, pemain Belanda mengoper lagi. Strootman masih membawa dan Strootman Maruk ternyata direbut oleh pemain Jepang. Ujumaki Endo, shooting Ujumaki Endo. Percobaan yang sangat tidak baik tadi dari Ujumaki Endo, tapi itu cukup baik ya Bung, karena itu bisa membuat shock terapi, walaupun nggak ada shock terapinya Achan ya, karena jauh melambung. Dan ini udah 53 menit belum mencetak gol. Semoga enggak perpanjangan waktu. Aku males kalau perpanjangan waktu lagi ya. Gua males banget, seriusan. Kayak kemarin nanti eleh deui ngadadak. Jangan sampai ya. Gue hari ini pokoknya harus menang. Ujumaki Endo. Aduh, Ujumaki Endo Maruk. Ujumaki Endo jelek penguasaan bolanya. Ujumaki Endo shooting. Aduh, masih di blok tadi shooting. Upaya shooting jarak jauh dari Ujumaki Endo tadi masih di blok. Ujumaki Endo lagi. Ujumaki Endo sangat bekerja keras dan direbut lagi oleh El Ghazi. Ke tengah El Ghazi. Untung masih ada back dari Jepang. Ada Ujumaki Endo ke belakang membantu dan di depan gak ada siapa-siapa dan dilanggar. Ujumaki Endo kartu berendong sih. Kartu apa tadi? Di kartu tidak ya, semoga di kartu merah ya. Dan Adrian Robben masuk mengatakan El Ghazi. Ujumaki Endo ditarik. Few minutes later. Udah fix. Pokoknya kalau Ujumaki Endo ditarik ya udah dilewat pokoknya. Di a few minutes later pokoknya kalau Ujumaki Endo ditarik dan hasil akhirnya ini siapa yang menang sih? Kita ya kayaknya senang banget soalnya. Kita lihat. Iya, 0-1 dengan Ujumaki Endo tadi ditarik ya. Ditarik keluar dan kecewa sekali gua ya. Udah gak apa-apa, mungkin ini memang karir bukan karir terbaik Ujumaki Endo karena hanya mendapatkan peringkat ketiga dunia. Dan Indonesia sungguh sangat hebat, Indonesia menang 3-0 di partai final. Tadinya ingin ketemu dengan Indonesia tapi malah tersungkur, terjatuh, merana pokoknya lah. Rana epokua Indonesia, lihat itu perjalanan Indonesia. Melawan Brazil 3-0 guys, hebat sekali itu Indonesia.
Aku bangga padamu negaraku, walaupun aku di sini memakai Jepang, memakai Endo, tapi aku tetap cinta negara aku Indonesia ya. Walaupun sepak bolanya sangat kotor, apalagi dengan PSSI-nya dan banyak mafianya ya. Ya, begitulah. Aku sangat kecewa sepertinya dengan sepak bola Indonesia, tapi aku cinta sih sepak bola Indonesia serius, walaupun suka kalah atau gimana pun gue tetap ngedukung tim Indonesia gitu. Dan Jepang ke satu, Indonesia ternyata tersusul, Jepang pertama guys ya, Indonesia kita susul, gila Spanyol aja kita susul, hebat sekali memang ini Jepang. Tapi Indonesia kalau di dunia nyata bisa kedua gini, gue bahagia banget serius, amin. Semoga suatu saat banyak pemain Indonesia yang bermain di Eropa, termasuk anak gue nanti di masa depan, semoga menjadi pemain sepak bola yang bermain di Eropa, amin ya Allah. Beri aku 3 anak dan beri 1 yang menjadi pemain sepak bola terkenal ya Allah, amin ya Allah, amin. Dan kita lihat, oh, Uzumaki Endo top skor dengan 7 gol, disusul oleh Sergio Churanmor ya, tapi top skornya tetap Uzumaki Endo ya. Kita lihat asisnya, oh, asisnya Abdul Rahman. Oh, Lil Rahman ternyata mendapatkan top assist dan anjir. Cuman Uzumaki Endo aja yang berbeda ya. Semua diborong sama pemain Indonesia, anjar. Pemain terbaik. Anjar, Luis Milla pelatih terbaiknya ya, guys. Dan mungkin guys kalau udah seperti ini, ya udah kita selamat datang nanti di itu terbaru ya, di musim terbaru.